What's up, bro? Kemarin sini hadir lagi dengan video yang bahas tentang gadget, dan ini adalah video review Asus Zenfone Live L1. Sebenarnya seri Asus Zenfone Live itu sudah ada tahun lalu, bahkan saya sudah mereviewnya dan membuat video tentang alasan untuk membeli smartphone tersebut. Dan akhirnya untuk tahun ini seri Zenfone Live kembali hadir dengan tambahan kata-kata L1. Pendapat saya pribadi, seri Zenfone Live L1 ini adalah terbaik untuk harga di bawah 1,5 juta. Bahkan kalau dibandingkan dengan Xiaomi Redmi 5A, Zenfone Live L1 ini saya bilang masih lebih baik daripada Redmi 5A. Apalagi setelah harga dari Xiaomi Redmi 5A dinaikkan menjadi 1.299, maka saya berani bilang sekali lagi bahwa Asus Zenfone Live L1 ini adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Dari segi spesifikasi memang sesuai dengan kelasnya, yaitu menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 425 dilengkapi dengan RAM 2GB dan internal memory 16GB. Bahkan untuk skor benchmarknya pun sesuai dengan harganya juga. Skor AnTuTu berada di angka 41.000 dan skor benchmark menggunakan Geekbench menghasilkan skor 666 untuk single core dan 1672 untuk multi-core. Ya, sesuailah untuk HP harga entry level. Tapi yang membuat smartphone ini unggul bukan terletak pada prosesor dan lain-lain, melainkan gimmick-gimmick penting yang membuat saya kagum. Yang pertama adalah layar. Layar HP ini sudah kekinian dengan rasio 18 banding 9 dengan bentang 5,5 inch HD Plus 720p. Dengan screen to body ratio 82%, efek positif yang saya rasakan adalah ukurannya yang kompak, tapi masih memiliki layar yang lebar. Warna yang diproduksi masuk kategori bagus, dapat dinikmati dari berbagai sudut tanpa adanya perubahan warna. Sehingga HP ini cukup nyaman untuk kita gunakan bermultimedia seperti nonton video di YouTube, Netflix, dan lain-lain. Faktor kedua adalah kamera. Kamera belakangnya memiliki resolusi 13MP dan kamera depan 5MP. Saya tidak menyangka bahwa HP entry level memiliki fitur yang terbilang lengkap. Bahkan portrait mode dapat kita temukan di kamera handphone ini, baik untuk kamera depan maupun kamera belakang. Untuk hasil foto-fotonya, menurut saya juga sudah masuk kategori bagus untuk harganya. Karena HP ini memiliki embel-embel kata live, otomatis fitur untuk mempercantik diri atau beauty mode juga akan kita temukan. Kita bahkan bisa mengatur kehalusan kulit, tingkat cahaya wajah, lebar mata, bahkan mampu mengecilkan pipi juga. Hasil fotonya seperti ini, before dan after. Pengalaman penggunanya juga masuk kategori tidak mengecewakan. Fitur face detection autofocus juga bekerja dengan baik dalam mencari titik fokus, cepat dan akurat. Shutter fotonya juga terbilang cepat, sehingga saya mampu menangkap foto kereta yang berjalan dengan timing yang tepat pula. Serta ini adalah hasil foto mode bokeh untuk kamera depannya. Yang agak sedikit mengganjal dari sektor kamera adalah pada saat saya mengunjungi website dari Asus, di situ dikatakan bahwa Asus Zenfone Live L1 memiliki fitur Pro Mode. Tapi pada saat saya cek langsung di handphonenya, saya tidak menemukan di mana-mana. Faktor positif berikutnya dari Asus Zenfone Live adalah build quality. HP ini berbahan plastik di bagian belakangnya. Untuk yang berwarna hitam ini, dia menggunakan finishing matte. Efeknya adalah sidik jari tidak gampang menempel, tapi tidak berlaku untuk noda minyak. Masih gampang nempel. Tombol power dan volume di bagian samping juga terasa solid, tidak kletek-kletek, dan terasa mantap. Di bagian bawah kita akan melihat tampak seperti dua speaker grill atau dua lubang speaker. Tapi ternyata yang berfungsi sebagai speaker adalah cuma satu saja, yaitu yang di sebelah kanan dari port micro USB. Yang sebelah kiri hanya semata-mata untuk estetika atau pemanis desain saja. Satu hal yang harus saya apresiasi dari UI handphone ini yaitu Zen UI 5.0. Tidak banyak bloatware diusung oleh UI ala Asus ini, sehingga tidak terlalu membebani memori internal dari handphone ini. Untuk memori manajemennya juga terbilang bagus. Free memory RAM rata-rata berada di angka 500MB-an. Cukuplah untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa adanya lag. Lalu bagaimana performa baterai sebesar 3000 mAh dari smartphone ini? Pengguna normal saya, di mana saya banyak menghabiskan waktu untuk bermedia sosial, menghasilkan screen on time sekitar 3 jam. Dengan waktu standby lebih dari 24 jam. Menurut saya ini masuk kategori cukup bagus. Kalau misalnya dibikin skor antara 1-10, saya memberi skor untuk baterai handphone ini sekitar 7,5 lah. Masih bagus. Di luar itu semua, saya mencatat ada beberapa faktor positif lainnya yang saya temukan dari handphone ini. Di antaranya seperti adanya LED notifikasi di bagian depan, 3 slot SIM card alias bukan hybrid, sudah menggunakan Android terbaru yaitu Oreo 8.0, kemudian sudah support USB OTG dan daftar sensor yang terbilang lengkap.
Lalu apakah Asus Zenfone Live L1 ini terbilang sempurna? Nggak juga. Salah satunya adalah key selling point dari handphone ini yaitu face recognition. Saya merasakan bahwa face recognition yang dimiliki tidak berjalan dengan baik. Jangankan dalam kondisi gelap, pada kondisi banyak cahaya pun saya agak kesusahan untuk membuka handphone ini dengan wajah saya. Dan akhirnya saya menyerah, saya lebih memilih untuk menggunakan pattern ataupun pin. Untuk mengunci layar, saya tinggal mengaktifkan mode ketuk dua kali yang masuk di settingan Zen Motion. Smartphone ini memiliki bandrol harga normal di angka 1,399 juta rupiah. Tapi ada harga spesial juga pada flash sale di JDID yang paling dekat tanggal 31 Mei, yaitu dibandrol di harga 1,299 juta rupiah. Selain itu ada varian lainnya, yaitu RAM 3GB dan 32GB internal memory dibandrol harga 1,699 juta rupiah. Tapi menurut saya skip aja, karena di harga tersebut kamu bisa memilih handphone lain yang memiliki prosesor lebih kencang, seperti Xiaomi Redmi 5, walaupun dengan komposisi RAM 2GB dan internal memory 16GB. Saya sengaja tidak mencoba performa gaming dari handphone ini, karena memang handphone ini kelasnya entry level. Dan kalaupun memang kalian ingin membeli handphone yang dispesialisasikan untuk gaming, saya menyarankan Anda untuk membeli handphone Asus Zenfone Max Pro M1 ini, bukan Asus Zenfone Live L1. Sebagai kesimpulan, Asus Zenfone Live L1 ini masuk kategori layak beli di harganya. Alasannya tentu saja ada beberapa faktor positif yang saya temukan tadi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman semua. Meskipun ada satu kekurangannya tentang face recognition tersebut. Harapan saya cuma satu, yaitu semoga handphone ini cepat tersedia di pasaran offline. Agar tidak termasuk ke salah satu barang goib lainnya. Well, itulah dia video review Asus Zenfone Live L1 dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video Cool Tech berikutnya besok. Bye-bye.